seorang wanita yang merupakan pengantin baru di Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, menghilang setelah berpamitan kepada suaminya untuk membeli makanan. Wanita tersebut bernama Anggi Anggraini. Ia pamit kepada suaminya, namun hingga larut malam Anggi tak kunjung pulang ke rumahnya dan membuat suami serta keluarganya menjadi khawatir dan mencarinya. Hingga keesokan harinya pun Anggi belum juga pulang, membuat keluarganya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Ayah kandung Anggi bernama Yudi Suhendar mengaku heran dengan anaknya itu karena pernikahan yang dialami oleh Anggi merupakan keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua. Segala persiapan pernikahan pun, mulai dari tanggal hingga gaun pengantin yang akan dikenakannya, adalah kesepakatan dari Anggi dan suaminya Fahmi Husein. Acara pernikahan itu pun digelar. Yudi Suhendar mengatakan tak ada gelagat aneh ketika acara pernikahan digelar yang ditunjukkan oleh putrinya. Hingga ia pun sampai kini merasa bingung kemana perginya Anggi Anggraini yang telah berpamitan untuk membeli makanan tersebut. Subscribe ya!